Dilansir dari Detik News, Bawaslu jadwalkan panggil kepala daerah di Riau pendukung Jokowi. Bawaslu Riau terus menindaklanjuti terhadap 11 orang kepala daerah terkait deklarasi dukungan ke Jokowi Ma'ruf di area Duta Pekanbaru. Berikut jadwal pemanggilan yang telah dipersiapkan. Terkait kehadiran dan pernyataan dukungan yang mengatasnamakan gubernur terpilih dan bupati wali kota Riau, ia menandatangani pernyataan dukungan kepada salah satu capres-cawapres pemilu 2019. Bawaslu Riau telah menjadwalkan pemanggilan, dimulai dari Syamsuar, gubernur terpilih, kemudian berturut-turut beberapa orang bupati atau wali kota Riau. Kata Ketua Bawaslu Riau, Rusdi Rusdan, dalam siaran persnya yang diterima Detik.com Minggu 14 Oktober. Rusdi menjelaskan, rencananya 5 orang kepala daerah, Bupati Siak, Bupati Pelalawan, Bupati Kampar, Wali Kota Pekanbaru, dan Bupati Rokan Hulu akan dimintai keterangannya di kantor Bawaslu Provinsi Riau pada Rabu 17 Oktober. Sedangkan 6 orang kepala daerah lainnya, seperti Bupati Bengkalis, Wali Kota Dumai, Bupati Kuantan Singingi, Bupati Indragiri Hilir, Bupati Rokan Hilir, dan Bupati Kepulauan Meranti dijadwalkan pada Kamis 18 Oktober. Sedangkan untuk panitia deklarasi, Ketua DPD Projo Riau dan Ketua KPU Riau dimintai keterangan hari Senin 15 Oktober. Saya berharap kepada panitia pelaksana Projo dapat menyerahkan bukti-bukti seperti foto-foto kegiatan, video kegiatan, naskah deklarasi, serta list nama-nama tamu atau peserta dalam kegiatan deklarasi kemarin dapat mereka persiapkan saat hari pemanggilan tersebut. Tutup Rusdi. Terkait hal itu, pengacara Kapitra Ambara akan memberikan dampingan hukum. Menurut Kapitra, mengingatkan agar Bawaslu Riau jangan bermain politik dan harus bersikap netral. Dia menjelaskan jika kepala daerah membuat surat keputusan, ASN harus memilih calon pilpres nomor urut 1, hal itu baru termasuk keputusan pejabat negara. Sementara ini, dukungan deklarasi adalah jabatan politisnya, dia bertindak sebagai personal. Tidak ada surat keputusan dibuat di situ, yang ada deklarasi. Semua jabatan politik boleh berkampanye, boleh memperlihatkan dukungannya, kata Kapitra. Kapitra mencontohkan dalam Pilpres ini ada 15 menteri yang akan menjadi juru kampanye nasional Jokowi. Itu jabatan politik, tapi kalau dia, menteri mengeluarkan surat keputusan menteri, baru itu jabatan negara. Ada surat keputusan yang mengikat bawahannya, ini kan sebatas dukungan, kata Kapitra. Bawaslu harus paham, kata Kapitra, pihak mana yang dirugikan. Pemilihan Pilpres juga belum dilaksanakan. Kalau gitu yang rugi yang mana? Logika hukumnya harus jelas. Harus bedakan mana argumentasi hukum, mana perbuatan melawan hukum. Selaku pejabat negara sekaligus pejabat politis, dia punya hak-hak juga. Kecuali dia militer atau Polri yang tak punya hak memilih, kata Kapitra. Kapitra menyebutkan pihaknya bisa menuntut balik Bawaslu Riau.